Assalamualaikum. Di sini masih bersama Sukamto Sastro di Mojo Channel. Taman Parkir Pakalan dan Krapyak, pengelolaan perparkiran dan terminal dinas perhubungan Kabupaten Kudus. Nah, kita saat ini ada di Kudus. Cek. Kontok-kontok, ngecek orang. Ngecek. Ayo ngecek. Oke. Baik, ini ngecek. Kenapa? Kita coba ngobrol. Ini Pak. Siji. Apa mulai itu kune? Apa mudun? Ini diri, ini makam diri. Makam mana ini? Ini putus. Atau? Baik, kita saat ini mau naik Mojek, kita di Sunan Kudus. Ini Kudus lagi, burung ria ya. Jangan sekarang Mojek. Atau ya. Terima kasih ya. Ini teman-teman yang mau naik ojek. Pos ojek. Lagi. Oh. Ini parkir go, ini apa ini? Go numpak ojek. Ojek apa? Oh, ngono. Ya ya ya. Oh ya ya ya. Itu numpak ojek. Apa kok cedal? Enggak tahu. Sekile pilih mlaku ya, Bin ya. Heeh. Iku mulai mlaku. Aku ora mau kopi. Di komplek Kudus, Sunan Kudus ya. Kiri kanan juga seperti biasanya ada produk-produk jualan. Nah. Aneka konveksi dan juga jual di sini. Itu Sunan Kudus. Kiri kanan juga pada jualan aneka konveksi dan baju dijual di sini, serta aneka cenderamata. Mungkin ketika ada di Sunan Kudus
Ya, ini seni daripada teman-teman semuanya yang mengelola tempat wisata sejarah sehingga bisa menggerakkan UMKM di sekitarnya. Aneka baju, aneka oleh-oleh, ini yang menarik ya. Jadi pusat oleh-oleh di Kudus ya, hadir di sekitar kita. Menu kuliner juga ada komplit di sini. Jadi untuk kesana, kalau naik bis turun dari terminal kemudian diarahkan untuk naik ojek. Naik ojek dengan tiket begini, tiket 10.000. Paguyuban Taman Sari Bakalan Krapiak Kudus. Ya, di wilayah Bakalan Krapiak Kudus. Aneka kuliner merangsang selera makan. Baik, kita di arena parkir dan arena pangkalan ojek, mungkin kita akan terus melaju ke makam Sunan Kudus. Ini Pak, pakai helm. Helmnya pakai enggak? Pakai. Ya. Oke. Ora mau iki ada cari aku mau. Tekennya udah saya kasihkan ya, Pak. Enak gini di organisasi malah enak ya, Pak. Jauh toh, Pak? Oh. Lumayan jauh ya, Pak. Kalau jalan ya kembang lagi. Luar biasa, kami ada di
jalurnya ramai. Parkirnya dari lokasi ini catat sejarah agak panjang ya, agak jauh. Sehingga mau tidak mau harus melibatkan cek. Pas budalan pulang ya Pak, pas pulang sekolah. Minggu deh enggak? Enggak deh ya. Oh gitu. Ramai juga ya. Ini poli Pondok Taqiyah Putra Ainu Manhajul Quran. Ya Pak. Ya, helm ya Pak. Iya, sorry Pak. Enggak ada talinya. Gundeli. Sudah sampai, kita masuk di Kompleks Sunan Kudus. Luar biasa tamu undangan minggu. Ya, tamu yang hadir untuk melakukan hijrah. Inilah Taman Menara Kudus yang indah dan penuh pesona. Baik, semuanya berjalan. Ini teman-teman rombongan dari komunitas Majelis Mujahadah Yasin di Kuangin Bat Padas. Luar biasa. Sudah sampai di lokasi.